kantor Badan PBB untuk Pengungsi Palestina atau UNRWA di kamp pengungsi Nur Sam, Kota Tulkarem, Tepi Barat Utara, diratakan bulldozer Israel pada Kamis 31 Oktober 2024. Kepala Komite Layanan Lokal Nahed Al-Saweh menyebut, bulldozer Israel meratakan gedung di wilayah tersebut yang digunakan UNRWA untuk memberikan kebutuhan kepada para pengungsi. Al-Saweh mengatakan, sebelum diserang Israel, sebagian gedung sudah hancur, dan setelah serangan Israel, seluruh bangunan dihancurkan. Penghancuran itu terjadi usai Israel mengesahkan undang-undang yang melarang operasi UNRWA di wilayahnya. Akibat undang-undang tersebut, UNRWA tidak dapat melakukan tugasnya di Gaza, Tepi Barat yang diduduki, dan juga Yerusalem Timur. Undang-undang tersebut akan berlaku dalam 90 hari ke depan. Komisaris Jenderal UNRWA, Philip Lazarin, menyebut, undang-undang tersebut belum pernah terjadi sebelumnya dan dampaknya sangat berbahaya. Ada dua sekolah dan pusat kesehatan yang dikelola UNRWA di kamp pengungsi Nur Sam. Tak hanya membuldoser kantor UNRWA, Israel juga melakukan serangan pada Kamis pagi di wilayah tersebut yang menewaskan dua warga Palestina termasuk seorang anak. Ketegangan meningkat di seluruh wilayah di Tepi Barat, menyusul serangan brutal Israel di hampir seluruh wilayah Gaza. Ini lebih dari 43.100 warga Palestina tewas, dan 101.000 orang lainnya mengalami luka-luka akibat serangan Israel. Menurut data Kementerian Kesehatan Palestina, setidaknya ada 766 warga Palestina di Tepi Barat tewas, dan 6.300 orang lainnya terluka sejak konflik dimulai.